Assalamualaikum guys. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku, Siti Akoba. So, di video kali ini aku mau buat tutorial intro video ala aku. Jadi, akhir-akhir ini kalian minta buatin tutorial di channel YouTube aku. Gimana sih kak caranya? Caranya super simple banget. Kalian tonton aja tutorial ini, auto kalian bisa deh pokoknya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, jangan lupa klik lonceng juga ya. Dan let's go. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi KineMaster. Buat yang kalian yang mau samaan dan aku, kalian langsung aja klik link yang ada di description aku. Dan kemudian klik tanda plus, ambil project. Di situ juga ada link buat kalian download template, itu warna ada warna hijau atau biru. Buat kalian yang foto profilnya dominan warna hijau, kalian menggunakan template warna biru. Dan sebaliknya, kalau misalkan foto profil kalian itu dominan warna biru, kalian menggunakan template yang warna hijau. Kebetulan foto profil aku itu dominannya warna hijau, jadi aku menggunakan template warna biru yang udah aku download tadi. Kemudian kita masukkan, dan sini kita ubah aja di menit 9 detik. Kita klik layer media, kemudian masukkan foto profil kita, dan ini masih bentuk kotak, jadi kita ubah bentuknya menjadi lingkaran. Kita klik tanda crop, kemudian kita klik tanda ini, dan bentuknya udah masih oval ya, jadi kita bentuk lingkaran. Kalau misalkan ada tanda miring, garis miring, itu berarti letternya udah sempurna. Oke, udah, kita langsung centang aja. Kita kecilkan, sesuaikan gambar yang kita taruh di pojok. Oke, sudah. Kemudian kita klik layar lagi, teks, kita masukkan nama channel kita. Di Akoba untuk bentuknya itu terserah kalian aja, sesuai dengan selera kalian, menggunakan ini aja. Kemudian ubah warnanya warna hitam, dan bayangnya kita matikan aja. Oke. Di sangat sejajar dengan tombol subscribe yang di atas dari sini itu. Kemudian kita klik lagi layar, kemudian kita masukkan slogan channel kita. Apa? Misalkan ini logo. Kita ganti bukan, ini standar aja. Bentuknya, warnanya kita abu-abu sama kayak tadi. Bayangin, kita hapus, kita nonaktifkan maksudnya. Misalkan sudah, kita letakkan di bawah nama channel kita. Oke, misalkan udah sesuai, kita masukkan animasinya. Semuanya kita di slide up, itu 0,4 tulisannya juga, nama channel kita juga itu slide up 0,4, dan foto profil kita juga jangan lupa itu sama kayak tadi. Kemudian kita juga potong, itu kan ada kelebihan, klik icon gunting, swim to right to all selected. Kemudian sama kayak tadi, foto profil juga kita gunting yang kelebihannya.
dan animasi keluarnya belum kita tambahkan tadi. Hot animation itu slide down ke 0,4 aja ya. Kemudian nama channel kita juga di slide down 0,4. Bawahnya juga kotak profil kita sama. Coba kita play dulu. Oke, udah. Mungkin kita save langsung aja. Klik yang titik 3 itu. Save video to gallery. Ini terserah kalian aja. Aku pilih medium. Oke, setelah tadi kita simpan, kita langsung aja masuk ke MPT Project lagi. Di sini kita akan menggabungkan audio, kemudian gambar, dan kemudian tambah subscribe. Dan kita klik aja media browser, kemudian background warna hitam. Kita tambahin aja sampai 10 detik. Foto kita terserah. Nah, di sini backgroundnya itu udah aku crop, sudah aku ganti apa transparan gitu. Kita bisa menggunakan aplikasi PixArt atau PixLab. Dan bisa lihat tutorialnya banyak banget di YouTube. Kalau misalkan udah kita sesuai, kita masukkan animasinya. Animasi masuk itu slide like, kemudian animasi keluar slide leave. Dan over animationnya kita pilih yang ini. Bukan yang ini. Oke, kita tarik aja sampai waktunya 10 detik. Kemudian kita masukkan yang sudah kita save tadi. Kita klik layar media export. Nah, ini kan masih warna biru, jadi kita hilangin background biru. Home page kemudian enable sudah. Coba kita ini kurang ketemu. Ini volume kita fullin aja. Coba kita langsung aja record suaranya atau audionya, klik voice dan kita mulai merecord audionya. Kalau misalkan udah, kalian bisa nulis. Kalau biasanya aku di akhiran di sini aku ada tulisan selamat menonton dan juga animasi love kayak gitu. Jadi ini klik aja. Ada kan aku bilang selamat menonton, selamat menonton. Dan itu bentuk fontnya itu dan kita kasih juga love ini. Nah, ini pakai animasi kan
saja pilih yang mana kita suka. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan turn on notification. Dan see you on my next video. Selamat mencoba. Good luck guys.